Pagi sahabat berhijau. Hari ini kita akan review buah unik yang langka, yaitu buah nam-nam. Ini dia buahnya ya. Seperti ini. Ini kalau matang agak kuning, kuningnya full itu lebih bagus. Cuman kadangkala kalau nunggu kuning semua sudah diserang hama kutu putih. Nah, ini alhamdulillah masih mulus. Kita kupas ya. Seperti apa? Ini dia. Kita kupas dulu. Kita skip dulu saat. Oke, nah ini sahabat hijau, sahabat berhijoria. Kita sudah kupas buah nam-namnya hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau sudah seperti kupas, kita belah jadi dua. Belahnya cukup mudah ya, nggak usah sampai bertenaga, cukup digoyang-goyang aja. Nah, ini dia. Di dalamnya ada bijinya, sahabat berhijau. Lihat. Nah, ini dia. Bijinya kita buang aja. Kalau mau nanam, ditanam bisa. Nah, ini yang hitam-hitam kita buang. Kita ambil yang mulusnya saja. Nah, ya, kita buang aja nggak apa-apa. Buang. Oke. Ini cara makannya langsung dimakan. Bisa juga dicocol dengan di apa pakai sambal ya, sambal kacang sama atau sama sambal asam juga enak. Nah, ini dia hasilnya ya, ini panen di kebun. Kita coba review rasanya seperti apa, dicoba ya mas. Apa kena Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Rasanya itu di dalamnya. Pas saya nyobain di lidah itu seperti ada jambu biji, bengkoang sama kedong-dong. Rasanya jadi satu. Ini kebetulan mateng. Matang full dominan ya, kuningnya lebih banyak, kuningnya, kulitnya kuning. Mantap sahabat berhijriya, jangan ragu nanam buah nam-nam, buah unik dan mulai langka. Bisa dirasakan rasanya tuh. Pokoknya orang buah ini seperti makan 3 buah, jadi terasa kenyang. Nah, baik sahabat berhijau ya, demikian review yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi sahabat-sahabat berhijau ya. Siap.